gimana gitu. Ya udahlah, nyaman lah. Untung ada roll barnya ini bang, lo bisa pegangan nanti. Ini juga nggak ada seat belt. Hi, namanya juga ini mobil balap, pasti cuma satu joknya. Bentar, panasin dulu mesinnya. Mantap kali, kali mantap. Udah, yaudah kalau gitu, pelan-pelan aja bawanya ya. Udah. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Pin, pelan-pelan pin. Aduh. Aduh. Waduh, bener ini mah. Kayaknya kamu tuh nggak bisa nyupir, Pin. Hih, dibilangin Pin bisa kok. Nah ini dari tadi kok nabrak-nabrak terus ini, hancur ini mobil. Ya suka-suka Ipin dong, kan ini mobilnya Ipin udah dibeli. Ya nggak gitu juga Pin, kasihan mobilnya. Ah udahlah, bangku lemah, diem aja dulu. Nih, Ipin masih itu tuh, apa namanya, menyesuaikan ini mah. Udah dibilangin udah, mendingan bangku lu aja deh yang bawa. Daripada kamu ntar ini mobil makin hancur loh. Udah nggak usah kamu beli juga nggak apa-apa deh ini. Udah ini aja nggak apa-apa udah. Nggak mau. Pokoknya Pin mau mobil ini. Aduh gimana ya Pin ya. Ntar bang kulo kasih tahu sama Mas Upin lo. Oh jangan. Nggak. Kasih Pin satu kesempatan lagi. Yaudah. Waduh teman-teman. Toyota Hilux-nya sama Sultan Ipin dikebutin baik tuh. Mentang-mentang udah dimodipin, bawanya seenaknya sendiri tuh. Lu. Waduh. Sampai guling-guling, jungkir-jungkir, balik-balik tuh. Pin, pelan. Jangan kayak gitu bawanya. Aduh, tuh kan. Bang Kulo udah, santai aja. Kalau misalkan Bang Kulo ngomong terus kayak gitu, entar Ipin jadi grogi. Aduh, Pin, ini entar hancur loh. Udahlah, tenang aja. Kalau hancur ntar bawa ke bengkel lagi. Tuh kan, gak enak ini. Kayaknya bengkel tadi gak terlalu bisa deh. Bukannya gitu. Astagfirullahaladzim, Pin. Udah, berhenti. Mendingan bangku aja deh yang bawa udah. Itu tuh, situ tuh ada pabrik tuh. Oh iya, bangku lo ngomong ada pabrik. Yaudah kalau gitu, kita ke pabrik seberang. Itu kan pabriknya kita. Buset, banyak banget sekarang harta kamu. Iya dong. Kita kan sekarang invest di mana-mana Bang Kulo. Sama di pabrik itu ada mobil satu. Mobil kencang. Aduh, jangan nabrak-nabrak kayak gitu dong, Pin. Udah, tenang aja Bang Kulo. Mobilnya Bang Kulo titip di sini ya. Atau Bang Kulo mau langsung pulang? Ipin mau pakai mobil balap. Aduh, mobil balap siapa tuh? Udah, tenang aja Bang Kulo. Pokoknya Bang Kulo mau ikut Ipin naik mobil balap. Atau ini mobilnya Bang Kulo bawa pulang aja. Aduh, mendingan Bang Kulo ikut kamu aja deh, Pin. Daripada ntar makin berabe loh. Kan masalahnya kamu dititipin sama Bang Kulo sama Mas Upin. Hah. Yaudah. Ikut aja kalau gitu Bang Kulo. Assalamualaikum Pak Sulaiman, Pak Ismail. Waalaikumsalam Sultan. Ya waalaikumsalam. Oh iya Pak, mau nanya, mobil BMW ada di belakang kan? Iya betul, ada di belakang. Ambil aja itu. Emang mau dibawa kemana bos? Udah tenang aja, Ipin nitip mobil itu ya, mobil Hilux. Oh iya tenang bos. Hai Bang Kulo, ikut Ipin ke belakang. Mobilnya kenceng pokoknya Bang Kulo. Bentar Pin. Aduh, mobil balapnya BMW ya. Jangan-jangan Bang Kulo tahu deh. Itu BMW i8 kan? Ya betul sekali Bang Kulo. Bang Kulo kok tahu sih? Ya tahu dong. Tapi itu mobilnya kan full spek Pin. Gak ada joknya sebelahnya. Ntar Bang Kulo gimana masa lesehan? Udah tenang aja Bang Kulo. Biasa juga kalau misalkan Ipin dibonceng sama Mas Upin,
Kalau naik ini juga lesen kok. Tenang aja, masih nyaman. Udah, ayo kita langsung gas. Aduh. Yaudah, iya. Tapi bawanya jangan ngebut-ngebut lo ya. Oh, Bangkulo gak percaya sama Ipin. Yaudah, kalau gak percaya sana Bangkulo pulang aja. Eh, gak gitu, Pin. Gak. Yaudah. Bangkulo percaya. Nah, gitu dong. Eh, cepetan naik. Waduh, temen-temen. Kasian banget tuh Bangkulo. BMW i8 full drag-nya Sultan Upin ini kan yang sebelah gak ada joknya. Bangkulo disuruh lesen coba teman-teman. Parah banget Sultan Ipin mah. Udah nyaman belum Bangkulo? Aduh ini mah ya gimana gitu. Ya udahlah nyaman lah. Untung ada roll bar-nya ini Bangkulo bisa pegangan nanti. Ini juga gak ada seat belt. Hei, namanya juga ini mobil balap. Pasti cuma satu joknya. Bentar, panasin dulu mesinnya. Ulululululululu. Mantap kali mantap. Udah, yaudah kalau gitu. Pelan-pelan aja bawanya ya. Udah, tenang aja Bangkulo. Ipin kalau mobil ini bisa dengan kencang dan tidak nabrak-nabrak Bangkulo. Udah, jangan. Ntar kalau kamu ngebut-ngebutan, Bangkulo kasih tahu sama Mas Upin tuh. Hih, Bangkulo mah tukang ngadu. Pokoknya kebut pakai ini. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Melesat mobil balap. Jangan kenceng-kenceng. 20 minutes later. Nah, kita udah nyampe. Lulu, Pin. Kok malah balapan di tempatnya Pak Bungkulon sih? Udah, tenang aja. Pak, balapan. Ya, yo. Waduh, keren. Kali ini Ipin harus menang. Masalahnya terakhir Ipin balapan sama anak buahnya Pak Bungklon pakai itu Bugatti kalah. Tuh kan bener. Kamu aja pakai Bugatti kalah, apalagi pakai ini Pin. Udah, tenang aja Bangkulo. Bangkulo jangan ikut campur. Pokoknya Bangkulo diem aja. Tinggal pegangan. Yaudah. Aduh, kebutin. Awas Pin, pelan-pelan lo, hati-hati lo. Udah, tenang aja. Aduh. Ah, gara-gara mobil-mobil ini nih. Udah, makanya dibilangin Bangkulo pelan-pelan, hati-hati. Udah, tenang aja Bangkulo. Ipin bisa menyalip. Yoi. Awas, kalian semua minggir. Sultan Ipin lewat. Woi, jangan kayak gitu dong. Ih, biasa aja dong. Itu yang nomor satu. Bentar lagi Ipin salip tuh kan. Labrak sendiri kalian. Waduh teman-teman, Sultan Ipin ternyata mau balas dendam nih. Dulu terakhir kali Sultan Ipin balapan kan kalah pakai Bugatti nabrak-nabrak. Sekarang Sultan Ipin balapan pakai mobil BMW i8 full spek untuk drag. Widih. Tapi buat drag malah dibuat sirkuitan. Ada-ada aja nih Sultan Ipin nih. Ih, enak nih. Sekarang kan Ipin udah memimpin nih Bangkulo. Tenang aja. Masih sekitar 3 lap lagi. Itu kan masih banyak Pin. 3 lap mah. Udah tenang aja Bangkulo nih. Jaraknya Ipin sama yang belakang udah gak jauh. Belum tuh, masih kelihatan tuh di belakang tuh. Kamu kalau misalkan salah lagi dikit udah tuh kalah ini mah. Udah tenang aja Bangkulo wis. Nih, aduh. Ngeremnya jangan dadak makanya. Ya Bangkulo siap. Oke, overall nih tikungan terakhir. Yoi. Ini lap keempat. Yeay. Bentar lagi garis finish. Masih ada satu lap lagi, Pin. Ya tenang aja Bangkulo. Nih. Pokoknya mah tenang. Bentar. Bukannya masih ada 2 lap ya? Kan ini lap yang keempat. Gitu ya. Pokoknya mah tenang. Ipin pasti juara nih. Mantul kan? Yaudah ya. Terserah kamu aja. Pokoknya Bangkulo gak ikut-ikut ya kalau dimarahin sama Mas Upin. Iya, tenang aja. Waduh teman-teman, kayaknya sih Sultan Ipin kali ini menang nih. Wah, mari kita lihat apakah betul Sultan Ipin bisa memenangkan balapan ini. Ini adalah last lap teman-teman. Dan gak terlalu jauh sih sama yang belakang. Mudah-mudahan aja Sultan Ipin bisa menang.
Yoyoy. Nah, ini depan tikungan terakhir Bang Kulo. Bentar dong, masih satu lagi perasaan tikungannya. Itu enggak, itu depan udah finish Bang Kulo. Widih keren. Kita menang Pin. Mobilnya buat Bang Kulo ya. Oke, siap. Yeay, menang. Waduh, alhamdulillah Bang Kulo dapat mobil hadiah nih. Iya Bang Kulo. Ini buat permintaan maaf Ipin udah ngerusakin Hilux. Yaudah, matur thank you. Matur thank you. Mau kan Bang Kulo?